Ya, ini adalah objek wisata di Bangkalan Madura yang lebih dikenal dengan objek wisata namanya Bukit Jedih. Bukit Jedih ini terdiri dari destinasi bebatuan berbentuk bukit-bukit. Ini ternyata bekas dari penambangan batu kapur ya, atau galian ya, yang mungkin berlangsung bertahun-tahun, yang sampai sekarang pun penambangan itu masih berlangsung, diambil batu kapurnya untuk kegiatan industri mungkin ya. Nah, ini bekasnya menjadi seperti ini, berbentuk bukit-bukit yang indah ya, yang indah, yang ada lubang-lubangnya, ada danau-danaunya juga nih. Ini namanya Bukit Jedih di Kabupaten Bangkalan. Setelah Suramadu, begitu masuk Bangkalan itu kira-kira 1 kilo langsung belok kiri, nanti tanya orang. Nah, ini memang nggak ada petunjuk yang menuju ke sini nih, jadi langsung belok kiri kemudian belok kanan gitu kira-kira ya. Sebetulnya dari pintu keluar Suramadu masuk Bangkalan itu mungkin ya sekitar 2,5 kilo ya gitu. Tapi ini harus harus tanya-tanya, karena kalau nggak tanya banyak yang kesasar karena tidak ada petunjuk ke sini.